Rasulullah menjelaskan daun marutakum bisadaqah. Obati penyakit Anda dengan bersedekah. Maka kalau kita ada masalah di tahun 2018 tentang keuangan, karir tidak naik-naik, yang perlu direnungkan, sudahkah kita memberikan sedekah yang terbaik pada orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang membutuhkan. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atallahu." Saya Allah pada usri yusra. Orang yang diberikan rezeki yang sedikit, maka resepnya Allah telah tegaskan dengan bersedekah. Maka dengan bersedekah diberikan rezeki kita dengan rezeki yang lebih baik. Maka dalam surah Al-Lail bukan kalau telah tegaskan, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah berikan apapun profesi kita, apapun jabatan kita, entah kita sebagai pedagang, kita bekerja sebagai karyawan, kita sebagai owner, sebagai pimpinan dan lain sebagainya. Wajar saja kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling mulia?" Dinyatakan oleh para sahabat, "Ayyu kasbi atiyah." Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling bagus? Nabi menjelaskan pekerjaan yang paling bagus ada dua. Amalur rajul biyadi, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keahliannya sendiri, tukang jahit, baik itu juga petani, tukang untuk membangun rumah dan sebagainya, yang bekerja atau boleh jadi bekerja sebagai karyawan, bekerja dengan keahlian dengan berbisnis. Wa kullu baitin mabrur.